Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nanti tepat jam 2.30 petang kita bakal menyaksikan isiadan angkat sumpah jawatan dan juga sumpah simpan rahsia di Istana Negara pada jam 2.30 petang ini. Dan sebentar tadi jam 1.20 petang kita telah pun menyaksikan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ke Istana Negara bagi menyempurnakan isiadat angkat sumpah. Dan sebagaimana pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pagi tadi di Putrajaya, kita menyaksikan rombakan kabinet yang pertama kali dibuat di bawah Kerajaan Perpaduan, di mana kita lihat terdapat penampilan muka baharu, perubahan portfolio, penampilan semula bekas menteri, penubuhan kementerian baharu dan juga pengasingan bidang tugas. Dan pada isiadat angkat sumpah petang ini, saya difahamkan ia hanya melibatkan muka-muka baharu yang dilantik sebagai menteri dan juga timbalan menteri, dan jumlah menteri yang akan mengangkat sumpah pada petang ini adalah seramai 5 menteri dan juga 5 timbalan menteri. Dan mungkin saya boleh sebutkan senarai muka baharu yang akan mengangkat sumpah pada dan juga Steven Sim dilantik sebagai Menteri Sumber Manusia menggantikan V. Siva Kumar. Antara jemaah menteri yang digugurkan daripada barisan kabinet dan juga Datuk Seri Johari Abdul Ghani dilantik sebagai Menteri Komoditi dan Guabin Singh Dio sebagai Menteri Digital di bawah kementerian yang baru ditubuhkan, iaitu Kementerian Digital. Manakala timbalan menteri pula, kita dapat menyaksikan Datuk Seri Norani Ahmad sebagai timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, M. Kulasegaran sebagai timbalan Menteri Undang-Undang, Datuk Ramanan Ramakrishnan timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Wong Kah Wah sebagai timbalan Menteri Pendidikan, dan juga Dr. Zulkifli Hassan sebagai timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan dua individu telah pun dilantik sebagai senator pada pagi tadi di Parlimen sebelum mengangkat sumpah di Istana Negara pada petang ini. Dan insyaAllah kami akan bawakan secara langsung isiadat angkat sumpah jawatan dan juga sumpah simpan rahsia di TV Al-Hijrah tepat jam 2.30 petang ini. Setakat ini dulu saya perkembangan yang saya boleh bawakan dari Istana Negara. Terima kasih dan Assalamualaikum.